Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli meninjau Taman Tugu Juang, Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Zola ingin melihat potensi kawasan Tugu Juang untuk penataan ruang terbuka hijau. Kondisi Taman Tugu Juang tidak terawat. Banyak sarana dan prasarana taman yang rusak. Ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Ugin Veteran beberapa waktu yang lalu ketemu dengan saya. Bahwa ingin ada nilai-nilai perjuangan supaya lebih terlihat di sini. Mungkin saat ini kan kurang terawat ya kondisinya ya. Padahal ini potensinya luar biasa. Ini kita sudah punya konsepnya dari mulai lapangan parkirnya, kita kemudian juga ada amfiteaternya, kemudian ada tempat untuk masyarakat seni ya, untuk pameran seni kita ada, galeri kita siapkan juga, dan juga yang jelas kuliner juga ada. Jadi kita betul-betul memanfaatkan lahan yang ada ini, dan insya Allah Tugu Juang ini bisa, sekarang sudah menjadi ikon Jambi, salah satunya di kota Jambi ini, bisa lebih indah terlihat. Rencananya mulai tahun 2017, pemerintah Provinsi Jambi merenovasi Taman Tugu Juang. Dana yang digelontorkan sekitar 5,1 miliar rupiah. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.